Bernyanyi. Oh enggak apa-apa, aman, Mas. Dadah, Brito. Ye. Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu teman-teman. Ada nanya kan, "Ban pakai outro yang mana?" Terus gua, yang mana ya? Yang mana? Yang lama aja, yang lama." Wet. Pas habisnya baru gua ingat. Dia langsung manggil gua, "Ban, outro-nya yang mana?" Terus kita bingung. Yang mana? Terus yang lama aja deh, yang lama. Tapi kita enggak ngasih tahu ini berdua. Itulah makanya kadang kalau satu lagu aransemennya ada banyak, jadinya puyeng sendiri kita. Tiap outro beda-beda, intro beda-beda. Padahal kalau kayak Coldplay gitu, kayak siapa gitu, sama semua. Coldplay mah sama semua. Kita doang yang kadang suka di aransemen-aransemen lah Indonesia. Padahal kalau lo lihat konsernya Coldplay, itu persis album. Iya nggak? Konser siapa lagi coba? Yang persis album? Gong 2000 siapa lagi? Oi. Rata-rata persis album semuanya. Maroon 5 paling ada beberapa dikit, tapi itu pun cuma dikit. Indonesia doang nih yang tiap tahun ganti aransemen. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya ya masing-masing punya skillnya sendiri. Kenapa? Biar kelihatan jago. Anyway, yuklah. Ini manggung yang sangat sebentar. Tadi kayak lo lihat tadi kan songlistnya harusnya ada 10-an atau 9-an. Mau dicoret, set, tinggal yang 4 lagu doang. Asyoy, yolah. Hah, seru sih tapi tadi. Lu kasih tau mereka. Tiba-tiba kok outro lama. Ada nanya gua, terus gua, outro apa deh ya? Outro apa? Kenapa lu bilang outro lama, Ben? Outro lama, gua bilang. Karena outro baru agak riskan juga. Gua kayak, ini masuknya gimana ya? Wet. Padahal semua kita udah lama gak ada outro lama, maksudnya kita tahunya itu outro baru. Terus mukanya Cesar sama Donski. Itu kadang kalau stage-nya jauh, berjauhan gitu, kita suka agak susah ngasih taunya. Itu bukan masalah berjauhan, kenapa lo ngasih taunya outro lama? Iya, gitu. Karena gue agak lupa. Karena Bani agak lupa, iya. Agak lupa juga sih. Terus abis itu ada yang masuk semuanya salah karena lo lupa, Ban. Iya. Tapi kan yang penting aman. Tadi pakai nanya lagi. Langsung masuk outro aja. Aduh, tadi kocak banget sih, tadi gue liat mukanya weh. Mas Bini aku, outro yang mana ya? Gue liat, bang! Outro yang mana? Terus gue gini.
ayo dong, katanya ayo dong. Ayo dong, katanya berani. Ayo dong. Enggak, tinggal bentar aja Dan, gua jemput lagi nih. Ini gua tutup, lu tinggal sebentar lah ya, berani enggak? Ayo, ayo. Anjir, ini enggak ada lampunya. Gila, itu serem banget sih, asli. Itu serem banget sih, stop sih, wait. Koneksinya gini sih. Tiba-tiba ada 200. Duh! Kalian mengganggu rumah saya, gitu gimana. Enggak, kenapa gak ditulisin? Kenapa gak ditulisin rusak? Iya, ya. Oke, ya. Yuk. Ini mau bokar berarti kan? Ya masih? Ya gampang lah ya. Gampang. Weh, gampang-gampang ini. Yo, what's up? So, kelar lah manggung yang sangat singkat sebentar dan padat tadi. Dan seperti yang tadi lo lihat ya, ada beberapa sedikit kesalahan teknis ketika manggung. Karena jujur gue udah jarang banget manggung sama Adera. Dan ternyata ada arrangement yang berubah, terutama di bagian intro sama outro tuh kadang ada yang beda-beda. Jadi ya gitu tadi tuh. Pas outro, ada tadi di rekamannya kan tuh. Bingung kita yang ting, iya, jadi ada dua outro, ada outro yang baru sama outro yang lama. Nah karena gue lupa outro yang baru, akhirnya pakai outro yang lama. Nah anak-anak ngehnya outro yang baru. Ya gitu dah, lucu-lucuan. Terus tuh kayak tadi tuh di apa lantai G tuh. Itu yang gue ceritain tadi tuh, agak serem memang itu, nggak ada penghuninya tapi kok dibolehin untuk turun di situ. Ya ada serem dah. Yolah, sini kayak kita mau nongkrong-nongkrong, kalian masih belum tahu. So, kita ganti kaos dulu, ganti kemeja dulu. Udah basah nih. See ya. Mana? Yo, what's up? So, mari kita habis ini mau nongkrong. Habis ini kita mau nongkrong, mau makan malam bentar dan kita akan uji nyari lagi. Habis malam lawan. Kita akan ke ya. Ya, nih kita akan ke lantai yang menyeramkan ini tuh, sesar yang mencet deh yang takut. Ya, yeah, are you ready? Get set. Ini enggak kok ke satu kok, ini turun satu dulu. Three. Ya, silakan, ayo Mas Dan. Ada gini. Yo, jangan gitu. Oh, ini kakinya loh. Serem bangun loh. Ih, gerak-gerak. Ih, serem banget. Itu kok ada yang terang gitu sih? Hah? Ada yang kebuka, emang kebuka ya? Apa ya? Kebuka gitu, di depan, di kiri tadi. Pintunya. Yo, what's up? Jadi kita kan mesen gokar nih. Nah, kita kan ada 5 orang. Terus kita kan kecil-kecil gini kan. Nah, mobilnya segede ini. Wah, mah. Iya. 4 di belakang ya. Paling dari depan. Iya, gua depan. Iya, gua tahu diri kok. Oke. Malam Mas. Malam. Iya, mari Mas. Maaf ya Mas, kita ngancurin mobilnya nih Mas. Bisa. Yolah, mari kita berangkat. Gimana, aman belakang? Belum. Atu lagi Mas. Iya, atu lagi. Gopay. Iya, gopay. Yolah, mari kita cari udara malam. Muat Mas Wis. Oh iya. Mau maju gak? Ini masih gak apa-apa Mas. Iya, apa-apa. Kita kasih tips aja. Mari pangkat Mas. Nah, gua kakinya naik. Dari ada Mas, dari customer yang pernah naik cerita. Waduh, jadi itu hotel kita tempatin rada angker. Itu beneran Mas? Bener, ini kan hotel lama ya Mas. Hotel. Ya Allah Mas, Mas. Kenapa dibilang Mas? Nanti aja Mas bilangnya. Ayo lo Sar, lu nyari gara-gara sih. Lu enggak, gua tadi sih datang ke kamar gua, assalamualaikum tadi kan. Astaga, untung aja mamam lo. Lu tadi mau sendiri kan lo di kamar ya? Biasa lu tinggal kan lo, kenapa lu mau ngikut nih? Gimana kita takutin dia? Ah, dia kagak takut dia. Oh, dia enggak ada. Tapi gua kok tadi dia waktu gua curug-curugin di gue itu kakinya.
setelah kita tadi muter-muter, gila gue sampe keringetan, akhirnya dapat juga tempatnya nih di sini belakang ini. Mas Don makan apa, Don? Sate. Sate. Sesar apa sesar? Oke, thank you. Ada Ruimar? Lewat. Mas Wis apa, Mas Wis? Nasi liwet. Nasi liwet. Yuklah. Akhirnya setelah tadi kita benar-benar lumayan ada 2 kilo ada kayaknya tadi kita jalan. Akhirnya dapat tempat. Yuk, mari kita makan dulu, oke? So, see ya. What's up? Kelarlah kita makannya dan tadi di sini makanannya gimana, Pak? Makan di sini, Pak? Mahal, Pak, ya? Mahal. Di pinggir apa di tengah? Jadi kayaknya sama aja, asal selang-seling sih bisa. Kurang sih makanannya, kurang enak dan mahal. Jadi lo maju, Mas. Agak-agak nyesel. Tadi STMJ-nya gue pesen enggak gue habisin. Aduh, sayang sekali. Yulah. Yuk, mari kita balik ke hotel, oke? Ya. See ya. Enggak, langsung naik kok. Naik. Ah. Doyan banget sih nyari-nyari masalah nih. Enggak, lo turun sebentar aja deh, ntar gue jemput lagi. Ya, gimana, Mas Don? Berani enggak? Nih gue tinggalin nih. Kameranya. Berani enggak? Ya. Ya, silakan. Ayolah. Sar, lo kan berani. Enggak, gue. Ade berani. Ade berani. Ade berani. Lagi turun dulu. Ada-ada aja nih. Nyari-nyari masalah lo sama yang beda sama alam kita. Aduh, heran dah. Enggak, enggak aja. Kaget. Kok nanti satu sih? Kok ale geser sih? Kenapa pada parno? Pada tadi satu enggak jalan ya. Yang empat yang jadi pencet. Ah, gua tidur makro ah. Aku jam lu pindah, Mas, kamar. Takut juga. Aduh, ini sekarang juga. Ini kru gua suruh pindah kamar gua semua. Nih lampu-lampu, lampu-lampu ini nih. Aduh, ada-ada aja nih lampu. Ini kan tanya dulu dong. Yo, what's up? Morning. Gitu deh. Morning. Kelar. Udah kelar mandi dan sekarang Sibani yang mau gadang check out. Belum, yuk, mari kita ke bawah. Hah? Biasa, Der. Ngedit. Apalah. Yusuf. Udah di Bandara Semarang. Bandara Ahmad Yani kalau Semarang. Oh, wih. Lagi bersiap-siap dan habis dari sini gua akan langsung menuju ke Hotel Grand Mercure Kemayoran. Akan manggung bersama Agatha Suci, langsung lanjut, nggak pulang dulu. Gue nanti sama Ade Ruimur juga. Lalu abis itu langsung reguleran deh di Wheels Bar bareng sama Bernade. Band gue nanti liatnya di vlognya Bernade ya, yang namanya Bernade Vlog. Yuk, mari kita masuk. Siap. Justru itu belum pernah coba servis gue, itu aja ada. Oh, nonton berarti ya, oh, ya. Ini nih yang nyuruh nih. Yuk.